94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan, selamat malam, selamat berjumpa para pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya di rumah Anda masing-masing. Pada acara malam hari ini masih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Kabupaten Temanggung yang ke-186. Lanuki dalu menika satunggalipun adicara ingkang kaadani kanthi asesilah pagelaran seni spektakuler virtual Kedu Kababar. Dan juga nila, malam hari ini acara ini terselenggara dengan protokoler kesehatan tentunya, begitu. Pastinya, dan ya, ini adalah acara yang belum pernah kita adakan, karena sebelum-sebelumnya biasa dengan banyak penonton, dan ya, ini memang karena sesuai dengan apalagi dengan pandemi COVID-19 ini ya. Baik pemirsa yang ada di rumah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nela yang biasa dipanggil Bu Care, sama sebelah saya ini saya Puji Prayetno, ini biasa dipanggil dengan sebutan Pak Lurah, begitu pemirsa. Ya, ada Pak Lurah dan pastinya ada Bu Care gitu ya. Oke. Baik pemirsa yang di rumah, acara ini disiarkan langsung di channel Temanggung TV dan juga live streaming YouTube Temanggung TV, YouTube RTFM, dan YouTube Temanggung 186. Pak Puji, ya, sebelum acara puncak spektakuler ini, ternyata pada rangkaian acara HUT Temanggung ini diawali dengan renungan di Kota Pusaka. Oh ya, itu tersebut dengan satu rangkaian acara Boyong Menoreh. Iya, di Kota Pusaka, Kota Paraan tentunya. Itu mengawali rangkaian peringatan ulang tahun Kabupaten Temanggung yang ke-186. Begitu. Betul sekali. Ya. Dan acara selanjutnya yaitu penggantian Song-Song Joyonegoro. Untuk itu dilaksanakan di mana? Ya, dilaksanakan di belakang Masjid Agung. Oh iya, Temanggung, tepatnya yang di alun-alun ya. Jadi peringatan Kabupaten Temanggung ini tidak meninggalkan seni dan budaya. Tentunya apalagi juga menghormati ya, mengangkat leluhur, begitu. Iya, leluhur, iya, menghormati Bupati Temanggung yang pertama. Dan yang ketiga adalah upacara adat Adeging Kadipaten Temanggung. Nah, itu ditempatkan pada 10 November. Dilaksanakan di mana? Di pendopo pastinya. Oh iya, di pendopo Pengayoman. Jadi kemarin untuk upacara peringatan hari jadi Kabupaten Temanggung yang ke-186 ini dengan satu format yang dikemas dengan suasana upacara adat Jawa, begitu. Adat Jawa itu ya. Dari protokolnya juga pakai tetap kita terapkan begitu. Lalu kipro pamirsa lalu menika sepisan malih minangka satunggalipun adicara anggenipun badhe ngaturi panglipur katur panjenengan sedaya pagelaran seni spektakuler virtual Kedu Kababar. Tentunipun kanthi
cariyos-cariyos ingkang dipun aturaken samangke saged nglipur panjenengan sedaya. Nah, acara pagelaran seni spektakuler virtual Keduka Babar ini merupakan puncak acara dari rangkaian HUT Temanggung 186 Bangkit Bersatu, Bergerak Maju. Acara ini tetap terselenggara ya, dengan melaksanakan protokol kesehatan. Iya. Apalagi yang di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap melakukan 3M, yaitu apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker tentunya. Pintar sekali. Iya, begitu. Oke, pemirsa yang di rumah, untuk selanjutnya, mari kita siap-siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya, pemirsa, pada acara malam hari ini akan segera kita hadirkan, kita sajikan sebagai pentas seni pembuka untuk Anda semuanya. Ini ada pentas seni apa ini, Nila? Nah, untuk pembuka yaitu Tari Minak Koncer Tritunggal Utomo dari Banyurip Getas, Kaloran. Oh iya, Tari Minak Koncer. Ini tentunya ada arti atau makna yang berada di dalam tarian tersebut. Ini ada apa sebagai penjelasan untuk pemirsa semuanya? Pastinya ada makna di setiap gerak dan lagu. Tari Minak Koncer. Tarian ini muncul setelah Pangeran Diponegoro ditahan Belanda. Menceritakan perlawanan terhadap Belanda untuk membebaskan Pangeran Diponegoro. Isi tarian maju berperang dengan barisan. Beredar menyusun strategi, berlenggang setelah ada kemenangan. Begitulah. Jadi ini merupakan satu perwujudan semangat dalam perjuangan. Betul ya, sekali. Sebagai contoh untuk membebaskan Pangeran Diponegoro saat ditahan oleh Belanda. Begitu ya? Ya. Oke. Okay. Para pemirsa, sabar. Seperti apa tarian Minak Koncer pada malam hari ini sebagai pembuka dalam pagelaran seni spektakuler untuk Anda semuanya, rangkaian Kedua Babar malam hari ini. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama Tari Minak Koncer dari Tritunggal Utomo, Banyurip, Desa Getas, Kecamatan Kaloran.
Itulah tadi tari Minak Koncer nila. Iya, betul iya. Sekali. Demikian tarian Minak Koncer dari mana tadi Pak? Dusun Puji? Getas, Kecamatan ya. Kaloran ya. Tepuk tangan buat tarian Minak Koncer. Semoga menghibur panjenengan semuanya para pamirsa ing Putu Kemawon nggih dengan tari Minak Koncer untuk bisa memotivasi kita dengan jiwa kepahlawanan tadi. Betul sekali. Ya, seperti yang disajikan dengan tarian begitu ya. Iya, apalagi tarian ini kan didominasi dengan laki-laki. Nah, yeah. Kenapa didominasi dengan laki-laki? Karena maksudnya ini adalah itu? Prajurit. Oh, begitu. Dengan iya, kepahlawanannya melawan penjajah Belanda dengan menolong Pangeran Diponegoro untuk ya, untuk dibebaskan dari tahanan yeah. Belanda begitu. Nila, untuk penampilan selanjutnya ini ada tarian apa lagi ini? Nah, untuk tarian selanjutnya pasti pemirsa sudah tidak sabar ya, penasaran lagi penasaran ya. Semuanya perlu kita bocorkan sekarang. Harus perlu ya silakan. Penampilan yang kedua yaitu adalah tari Bangilun sama-sama dari Kota Temanggung begitu. Kayak tadi Minak Koncer itu juga asli dari ya, Temanggung. Temanggung tentunya begitu ya. Ya tari Bangilun ini kalau saya tidak salah tangkap ini penarinya wanita semua ya, betul benar. Sekali apalagi pastinya cantik-cantik. Oh iya, ini untuk pemirsa semuanya ya, dimanapun Anda berada yang mengikuti acara puncak peringatan hari ulang tahun Kabupaten Temanggung yang ke-186 malam hari ini. Ya, untuk gambaran tari Bangilun ini seperti apa? Nah, karena tari Bangilun ini adalah penarinya cantik-cantik, di sini dinamai dengan Dewi Karya Lestari dari Petiran Pager Gunung, Kecamatan Bulu. Nah, Bangilun merupakan tari tradisional dari Kabupaten Temanggung. Tari Bangilun merupakan seni tradisional religius Islam yang digunakan untuk siar agama lewat budaya. Tari Bangilun biasanya dimainkan saat upacara adat panen padi. Kata Bangilun merupakan akronim dari B. Budaya, A. Aliran, N. Nenek moyang, G. Gerak, I. Indah, L. Lestari, U. Untuk, N. Nasional. Iya. Jadi kalau digandengkan menjadi budaya aliran nenek moyang, gerak indah, lestari, untuk nasional. Iya benar sekali. Para pemirsa seperti apa untuk penampilan tari Bangilun malam hari ini? Yuk kita saksikan bersama Tari Bangilun dari Dewi Karya Lestari.
Ternyata tarian Bangilun lu luar biasa. Penarinya ayu-ayu. Jebule wong manggung ya ayu-ayu ya. Jelas to. Saiki aku takon Pak Lur. Piye? Jan iki nyongki ya wis masuk kriteria penari Bangilun to? Apa iya apa bisa? Oh, lu ngerti. Mau nari Bangilun ki piye mau? Eh kurang apa? Menang itu Mi. Aku ya iso. Ya wis. Nggih. Pemirsa demikian tadi nggih penampilan dari tari Bangilun nggih yang malam hari ini melengkapi upacara puncak peringatan HUT untuk Kabupaten Temanggung yang ke-186. Iya ta? Betul sekali. Terus bengi iki sadurunge keduka babar iki ana apa meneh sing arep diaturke? Pasti ada. Satu tarian lagi. Oh si ono. Masih ada. Opo, tarian opo. Tari nek sorengki piye yo. Biasane iki sorengki gagah. Perkasa. Hentakannya dinamis. Ngono. Koyo pasti lho aku iki kabeh iso ngono lho. Pemirsa soreng niku ngeten iki napa? Yang pastinya penasaran kan tarian soreng. Nah, tarian soreng ini juga merupakan tarian asli Temanggung lho, Pak. Asli Temanggung. Oh, iya. Mesti ono arti ono maknane tari soreng iki apa? Nah, ini adalah tari soreng. Mardi Laras. Tari ini menceritakan tentang konflik dan peperangan antara Kadipaten Jipang Panolan dan Kasultanan Pajang. Mempunyai ide cerita yang berasal dari babat tanah Jawi. Ia berusaha menyusun kekuatan prajurit muda yang gagah perkasa dan melatihnya setiap hari. Untuk mempersiapkan peperangan, tarian ini diiringi dengan irama yang dinamis, ritmis, dan diatonis. Berarti lanang kabeh. Yo mesti ne. Kadipaten Jipang Panolan ki Raden Haryo Penangsang. Waduh. Kasultanan Pajang ki Sultan Hadiwijaya. Oh, kuwi nyritake ngono kuwi. Hah, pasti penasaran. Apik iki, wah, babat tanah Jawa tenan iso ditarekke yo. Wah, Temanggung ki luar biasa budayane kok. Nggih. Para pamirsa kados pundi menika tarian soreng yang badhe pun aturaken, monggo sinambi menapa kemawon wonten ing griya panjenengan suang-suang sugeng mersani tari soreng Mardi Lara.
Ya, demikian tadi penampilan dari Tari Soreng. Tari Soreng, gagah berani, gagah perkasa para prajuritnya. Iya. Betul sekali. Dengan gerak yang rancak, dinamis, membuat kita lebih semangat. Apalagi dalam memperingati HUT Temanggung 186. Bergerak satu. Bergerak apa? Bangkit bersatu. Oh, bangkit bersatu. Bergerak maju. Bergerak maju. Oh, begitu, ya. Untuk rangkaian selanjutnya ini ada acara apa ini lah ya? Baik, pemirsa di rumah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bupati Temanggung. Sambutan Bupati Temanggung dengan dilanjutkan pemukulan kendang sebagai tanda pembukaan sendra tari akan dimulai, serta penutupan dari rangkaian acara HUT Temanggung 186 kepada Bapak Bupati HM Al-Hadik beserta Forkompinda disilakan menuju sasana pintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang sedulur sedaya masyarakat Temanggung ingkang anyekseni pagelaran seni spektakuler wonten ing dalu menika lewat TV Temanggung utawi lewat live streaming, sugeng dalu sedayanipun mugi-mugi sedaya masyarakat kaparingan sehat raharjo lan sedayanipun mugi-mugi tansah wonten ing kawontenan aman terkendali. Wonten ngarsanipun Ketua DPRD Bapak Yunianto SP, wonten ngarsanipun Pak Wakapolres Temanggung ingkang minangka wakili Pak Kapolres, wonten ngarsanipun Bapak Komandan Kodim 0706 Kabupaten Temanggung lan wonten ngarsanipun sedaya tokoh masyarakat, para pelaku seni budaya, para sepuh, para minsepuh, para alim, para ulama sekabupaten Temanggung. Pagelaran seni wonten ing dalu menika dipun laksanakaken minangka ulang tahun Kabupaten Temanggung ingkang kaping 186. Wonten ing yuswa Kabupaten Temanggung kaping 186 menika kegiatan-kegiatan ulang tahun Temanggung sedayanipun dipun laksanakaken kanthi virtual. Dalem atas nami pemerintah Kabupaten Temanggung ugi atas nami sedayanipun masyarakat Kabupaten Temanggung nyuwun pangapunten bilih masyarakat mboten saged anyekseni langsung pagelaran seni utawi kegiatan-kegiatan sanesipun minangkani ulang tahun Kabupaten Temanggung wonten ing tahun menika amargi kita sedaya tesih wonten ing kawontenan pandemi COVID-19. Monggo kita sedaya andedonga dumateng Gusti Allah, mugi-mugi pandemi COVID-19 enggal-enggal sirna, masyarakat saged aktivitas kados-kados biasanipun tanpa alangan setunggal punapa kemawon. Wonten ing pengketan 186 Kabupaten Temanggung pinten-pinten kegiatan sampun dipun laksanakaken milai saking mujahadah kota pusaka paraan, lajeng pergantian songsong Jayanegara, lajeng boyong menoreh saking paraan dumateng Temanggung, ugi wonten upacara pengetan, upacara adat pengetan ulang tahun Kabupaten Temanggung, ugi wonten lomba narasi Temanggungan kagem sedaya sederek Temanggung, lomba video narasi Temanggungan ingkang teksih dipun bikak dumugi tanggal 12 Desember. Ugi wonten kegiatan lomba menulis sejarah desa ingkang wajib
kagem sedaya desa wonten ing Kabupaten Temanggung ugi mangkih tasih badhe dipun tutup dumugi tanggal 12 Desember. Andalu menika minangkani penutupan rangkaian kegiatan minangkani HUT Kabupaten Temanggung. Monggo kita sedaya ndedonga mugi-mugi Kabupaten Temanggung tansah raharjo, tansah tansoyo, toto titi tentrem, marem lan gandem. Kadosto tema ulang tahun Kabupaten Temanggung injih menika Temanggung 186 bangkit bersatu bergerak maju. Cekap semanten atur kawula. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan para pamirsa kinarya pratandani paripurnanipun rangkaian kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Temanggung 186 akan ditandai dengan pemukulan kendang oleh beliau Bapak Bupati Temanggung didampingi oleh segenap Forkompinda dan juga sebagai tanda akan segera dimulainya pagelaran seni spektakuler Kedu Kababar malam hari ini. Semoga sesarengan Bapak Bupati dan Forkompinda. Iya. Tepuk tangan untuk Bupati dan peserta Forkompinda. Luar biasa. Dan selanjutnya akan hadir yaitu pagelaran spektakuler virtual Kedu Kababar. Iya, luar biasa. Terima kasih matur nuwun. Ijih para pamirsa Gio badhe sarengan dipun pirsani menggah pagelaran seni spektakuler virtual dalu menika punjering adicara sendratari Kedu Kababar. Betul sekali. Ini merupakan satu wujud untuk kita berharap kejayaan Keduraya pada masa dahulu dapat kembali jaya. Iya. Ya, dan ini adalah dari rangkaian keseluruhan HUT Temanggung yang ke-186. Iya. Kedu Kababar ini seperti apa? Gambaran secara rincinya, ya. Sendratari Kedu Kababar. Pagelaran Kedu Kababar merupakan sebuah interpretasi baru terhadap penggarapan cerita rakyat Makukuhan yang bersumber dari lakon wayang gaya Kedu Temanggungan. Interpretasi baru yang dimaksud adalah tafsir terhadap kemungkinan garap lakon, koreografi tari, drama, sastra, iringan dan media digital pendukung lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pertunjukan kolaborasi kesenian masa kini. Ide dan gagasan pokok yang terdapat dalam cerita ini adalah nilai-nilai kepahlawanan, sosial kemasyarakatan, serta kearifan lokal yang tampak pada usaha-usaha yang dilakukan oleh Sang Jaka Ami Kukuh beserta punggawanya dalam membangun dan memakmurkan bumi Kedu, melindungi serta memimpin masyarakatnya yang agraris dari penindasan dan penjajahan raja atas angin, yaitu Prabu Sandang Garbo beserta sekutunya. Oh, dadi kaya ngono. Ya, leluhur Temanggung nong bumi Kedu salah sijine panjenenganipun Ki Ageng Mangkukuhan Joko Amikukuh. Ya. Seperti apa pemirsa untuk Kedu Kababar malam hari ini sebagai puncak pentas seni malam ini? Yuk, kita saksikan bersama sendratari Kedu Kababar. Thank you.
Kulijuk Garo lan Kabah Batu Alas Kembang Madu iki. Teman samengku bisa kababar wujuding sawah lan pategalan. Kinaryo ajange ngolah tetanen sangyaning among kismo. Muga bisa sembodo kawujud laladan ingkang gemah ripah loh jinawi. Kanjeng menawi kula waspadaken saking katebian kados sampun juga ranggen paduka talak broto wonten madyaning ana menika menapa kalenggan menika paduka sampun pikantuk wangsiting jawata kanjeng iya jawa puri awit pamuji manggon ku talak broto wis katari mengersaning jawata para santuk wangsit supaya ingsun sak kancor wang tumuli ngadani babat alas kembang madu iki murih samku bisa kababar wujuding sawah lan pategalan kula nuwun inggih kanjeng lajeng benjang menapa anggenipun paduka padhi miwiti ambabati wana kembang madu puniki nuraké tansah kadaring laku mula tumuli budhal wadya lan kanca wangira sarta dawuh ana babat alas kembang madu iki inarya bebadra wujuding sawah lan pategalan sendika wis taken dawuh kanjeng. Ngayai karyo ambabat wono syoko makito kito Thank you.
Turuning obileh sangyaning para warga lan uga para kawula sampun paripurna anggenipun nambah Batwana kepara sak menika sampun kababar wujuding saben lan pategalan ingkang gilar-gilar Kanjeng. Oh iya, Joko Puri, ingsun nedha nrimo awit pambudidayaning sira kabeh rehning gumelaring sawah lan pategalan iki dumadi saka sipating alas kembang madu. Mula laladan iki bakal tak jenengi Laladan Kedu. Sakwuse kababar wujuding sawah lan pategalan, mula sira kabeh kawula kedhu sun dawuhi supaya olah tetanen anggarap siti nenandura sak wernaning palawija pari lan sak panunggalane minangka sanguning urip bebrayan ing tlatah kedhu kang sanyata gemah ripah oh jinawi iki. Semika wis taken dawuh Kanjeng. Thank you.
Samyo makaryo ngajengaken tepis wiringing ngono kembang madu tatan sanes tenggih pakuning para raseksa ingkang tinindihan dening Prabu Jinata yen kacandra denya samil wampah sarwiya bandul sirah pating glidrah pating drenganga. Thank you.
mantan bodi nimbal. Nono ninggi kanjeng tadah teduko. Paran, wigati niru. Aturo ringo, pilih kawan tenaning wono kembang madu kalenggan meniko lir sungsang bawono balik. Rekso rekso den babati, silom yang siti den dungkiri, temah waroto lir ororo. Usnya pekaten sigro den tanemi wijing kang aneh-aneh kanjeng. Banjur, sopo singgawi rusaking alas kang dakweng. Stoyo awawi caking lekasi sang joko ami kuku dalah mitro ruangi pun kanjeng. Kabeh ojo wedi kangelan rebutan lalatan alas kembang madu, rebutan tandurane kekasahan uripe Joko ami kuku sak konjor wae. Udah dino iki. Lamun sira yai nedeng nandang ruwet pun kakang semedya ngudari yai. Inggih kakang Prabu, kempung raos sing manah kula awit toko ami kuku sakonco ruwange ingkang wani babat tembang madu. Dene sak menika wana wau malah dados kababar sawah lan patekalan. Yai, sungkawaniro pun kakang uga melu ngrasake. Mula aja kuwatir tumuli tumpesen Joko ami kuku saandhane. Nadyan to pun kakang bakal amlapat lakumu kanthi nitih baita ngambah jumantara. Yen nganti lakumu sandunging rata kejentusing tawang, pun kakang ingkang bakal tumandang yai. Allah nun nun inggih kakang Prabu. Kamang pengalimun di bukir rakyat no jalanan hati-hati. Yen tanah Jawa iku papan panggonane wong sekti songger. Ngampun kuatus ibu, nadyan tonjoro langit kasudibyani pun tiang tanah Jawi ingkang putra tanah dia mingkuh ibu. Ayo yai jinoto lumakon disik inario boring laku yai. Thank you.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kunjuk untuk asari Gusti Kang Mohor Jumadi itu Kang. Alhamdulillah. Ya Pak Idewi, sirai dewe, meripati dewe, kabeh sak jerongon dewe. Melu mangayu bagyo ya Reng. Oh iya 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 Truk. Hari jadi Ambal Warso. Ambal Warso. Kuto Temanggung. Ingkang kapil. Ingkang kaping piro Kang? 186 meh 200 taun lho. Wah, jan wis tuwa tenan jebule lho Kang. Nah, iki yo. Mbok wong kok 200 taun ge apa ora mlakune wis ngelangsut. Ayo jan wae tuyuk-tuyuk ngono kae to, Kang. Nek yo uga iki nderek mangayu bagya Temanggung TV. Manggung TV sing yuswa kaping 3. Kaping 3. 3 taun. Ah, 3 taun. Heeh, 3 taun ge umpama bocahke gek kayak ajar ajar melaku dimik-dimik nih ya senadyan so kayak ulung umur telung tahun itu muga-muga tan soyo kuncoro san soyo remboko Allahumma amin 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 muga-muga Kang Petro ganti umur telung tahun TV Temanggung itu muga-muga acara koyong ini digelar sesasi pisan lah menurut ojo sesasi pisan piro seminggu peng teluang nah, syukur bagi maksudnya Pak Bupati madu atau ini Maduk. Ya maduk kabeh nang kene iki. Ya maduk kabeh. Wis muga-muga, yes. Penari-penarine ya gayeng. Kelakone gedhu kababar. Gedhu kababar. Gedhu kababar. Sejarahe dumadine bumi gedhu jaman-jaman ngono. Jaman semono dhewe urung lahir Pak Bupati ya urung lahir nek iki mbiyen. Ya Pak Bupati sing mbiyen ya wis to yae. Ya gurung. Oh, gurung. Wong kowe taun Jombet jujo mbiyen kok sebelum Masehi ngono ketara. Oh, sak gurunge Masehi, sak gurunge meneh. Oh, alah. Berarti zaman Nabi Adam mbiyen ya. Wah, iki let loro nek karo zaman Nabi Adam. Loro ning ngono. Ayo Kang Gareng yo nang kene. Wah, iya. Piye Kang Gareng kabare? Alhamdulillah. Apik. Apik, 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 apik. Sehat to? Ayo rada sehat ya, rada sehat. Kabar kok muni wetenge loro. Wah. Ora asma kaya jangane wong mantu ku ya wetenge loro. Ayo ngene iki. Kaya Kang Gareng, kaya kuwi. Aku apa meninyong? Ayo nek cara ngono njongke Temanggung. Nek Temanggung meninyong. Nyong wae. Ayo ya. Kang Petro, sing penting derek mangu bagyo. Karo yo ngati-ati. Piye? Mergane virus kuwi. Virus corona iki ya kudu tetep protokol kesehatan jaga 3M lah ngono to. Siji mandi. Kok mandi? Ayo kok menawa kok. Siji. Siji, loro. Loro telu. Ayo Mas iki siji ki apa? Ayo siji apa? Siji mencuci tangan. Mencuci tangan. Loro. Loro cuci. Loro apa coba? Loro apa coba? Loro menjaga jarak. Menjaga jarak. Terus ping kaping telu pungkasane. Pungkasane apa? Sing nomor 3 kuwi apa aku ya lali nggih. Wah, sing jaga jarak ki sing misake ana, Kang. Ah piye? Nek nganten anyar? Wah, ayo jaga jarak apa ora? Kapan le duwe anak ya? Drining ae. Kang Petro. Wah, aku ya arek rada curhat sithik iki cara-cara. Curhat piye? Ayo. Sak jurune alhamdulillah dari mangayu bagyo jaga jarak lho. Oh, jarak 2 meter aja cepat-cepat konslet wong kowe iki curhat priye to karo kakang niki mbok yo sing ndara aja kami kuku ki lawis kelakon babar alas kembang madu sak gitu. Alhamdulillah ade iso ngrasake kanikmatane urip nang bumi kedhu tetanduran katon ijo royo-royo. Aja meneh wiji sing ditandur apa sing kecer nang watu wae iso ketamahan cukur katon ijo royo-royo bebasan bonggol mas pupus cindewoh Kang Jumerut. Wah, dengaren temen wengi iki kok ya rada cerdas. Nek biasane nek keminter lak ya misake sing do sarjana to, mosok kene ora sarjana pinter. Sing iring wetan bumi keduki tandurane kopi. Kopi sik iring lor ya kopi. Miring iring kopi. Iring kulon bako. Bako karo sayur. Karo sayur. Ayo jan alhamdulillah komplit kabeh. Wah, Temanggunge komplit kok. Komplit to. Ning ya nek cara umpama ditanduri sing luwih genjah meneh ya ana iki tanduri ganja. Haram nekat kuwi. Haram ge nek konangan. Nek konangan. Nek ora konangan ya ora apa-apa ya. Wah, kowe mesti cok nandur ning nang kamar mesti kowe. Ora niku nandur. Wis. Kala-kala mumpung gek awake dhewe slo kok.
jaluk lagu. Wah, iki nek sanjur lagu ya aku yo. Eh, curhat meneh iki, Kang. Curhat apa? Wah, jujur nek aku ki lak kudu wong yojo sing istimewa to. Lah nek kowe kowe kudu wong yojo jelas wong omonge ae. Ayo. Wong yojo. Nyong nyong yo kudu wong wong Magelang iso ngenehi harapan. Ayo. Nyong yo kudu wong Sleman sing sembodo. Heeh. Ning jujur nyong ki wong Temanggung sing iso selalu bersenyum. Wah, iya. Ning paling seneng aku ya cok terkadang karo Mboyo Lali. Piye? Bisa mengasih susu murni. Wah, nek kuwi lak yo suwaya sampeyan. Eh, Petro iki paling gawene piye? Clometan. Oh, njaluk lagu Temanggung. Guyu. Eh, kok guyu? Ah, guyuke basa Jawa. Guyuke werna pro lho. Lah piye? Nek kuwi cekakaang, guyu ngece, kuwi guyu ngece. Nek kuwi jenengane ngiki, kuwi ngiki ning sinis. Ngono nanging nono suara jenengane pringas, pringis. Pringas, pringis. Guyuke Temanggung guyu kuwi nek cara basa Indonesiane Temanggung bersenyum. Bersenyum. Nek cara Jawane Temanggungan kok ya Temanggung guyu. Temanggung kok Temanggung bersenyum basa dia tak melo. Yo, langsung dicus. Yo, nyut Temanggung bersenyum. Yo. Dados. Dados. Konco-konco ke pirang-pirang saja surat tanggapan duduk aneh ku ya jen marem jen marem ya orang ini duduknya karo jengkel. Oh karo jengkel. Oh bergeceng. Karo bayang ke coro-coro tenggonyong wetan kono to coro Temanggung ke rasanya kok beras dikum. Kok beras dikum ri bededek. Kok bededek? Ayo beras dikum lah bededek. Iya jadi ting pelentuk Kanggareng. Iya iya. Hah beri iki monggo kulo katuran. Kaya-kaya ana sawane rasane ndas kulang on angayomi lukitaning kalpu
monggo Den. Kene. Kambir wono kelawan ninging ati ngono abekto kudu pitu kuring sumengko swanira ana wigati apa aduh kanjeng ngaturaken ketiwasan sangyaning para kawula kedhu sami poyang paingan kepelajar numbuk bentus awit tedhengipun sami ngunduh pepanenan wonten ing saben lan pategalan satemah den kekasah dening para raseksa ingkang tinindian dening jinodo keporo asiling pepanenan ingkang matumpuk undung wonten saing denging pasabinan den sotaken dados gumuk dening narindra ingkang hambek umalungkung ingkang nitih baito ngambah jumantara kanjeng lakok teston temen ing atase wong sabrang kumawani adol gendung ing tlatah kedhu coba kaya apa ndak adepane kridane
Lah kok nyoto aturi Joko Puri nanging sulah kang ngawu gawar kae kaya ora salumrah kridane yakso para nganti kaya patraping omo wujuding tikus. Menikondoro wonten rojo kalian putri ingkang numpak kereta menika melampah wonten ing awang-awang suantene pating jlegur doro nggih Den malah sia sumbar-sumbar kali semur nantang nika Den kaya ngremeke kali wong kedumawen nika Den moro gage waspadakno kanthi permati Petruk lan Bagong nggih doro nggih kae sejatine dudu sipating prau nanging kang gumuruh ing antariksa kae guntur kang ambabar jangkeping pasren tratah kedhu ya wujuding gunung prau senadyan sambat kule sendaren munyo nanging sira kudu ngunduh poing pakarti melu nyangga luputing yoganiro reh ning ucap putrumetan kaya sipating peksi lestariya ngreksa gunung prau nadyan kanthi wujud manuk lijok kang sesoba mung saben windu sarta ayomono sanak katangku ing kedhu kene. Thank you.
stupa yayasine pe toto bang mawi ngowi mo ora trimo rasaku dene kowe waning sutke titianku dadi sipating gunung lan ibuku dadi sipating peksi kabeh mau amarga kowe kang disiki waning gegasah sanek kadangku ing kedu mapan yen wis kok jarak lan wis kok tekati mulo ayu dak todi kang dadi kaprawiranmu parat lakonku kok jagatmu Pinesti kalenggahan iki kita sandang garbo uga melu mujanggani dumadining tlatah kedhu iki mula inarya jangkep pilaku dharma kita tumuli mbangun talak brata ing pesisir lor tanah Jawa dene jokami kukuh awit saka gedhening lelabuhan kita kang wis mangulya sanak kadang mitra rawang ora mung kismo mula wis sak mestine kita sinengkake minangka jalma linuwih tetungguling tlatah kedhu kanthi agelar Sang Makukuhan. Thank you.
Para pemirsa, demikian tadi pagelaran spektakuler yang luar biasa bertemakan Kedu Kababar, tentunya menghibur Anda semuanya. Begitu Nila. Benar juga. Dan inilah puncak akhir dari memperingati hari jadi ulang tahun Kabupaten Temanggung yang ke-186. Semoga Anda semuanya terhibur dan paling tidak dapat mengetahui tentang sejarah di Kabupaten Temanggung. Temanggung 186, bangkit bersatu, bergerak maju. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ambalwarsa katur Kabupaten Temanggung ingkang kaping 186. Mugi tansah kawujud Temanggung ingkang tentrem marem lan gandheng. Ugi ngaturaken sugeng ambalwarsa ingkang kaping 3 katur Temanggung TV. Mugi saya ngrembaka kumya kawuncara saking Temanggung kunjuk Indonesia.